Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Minangkabar, di kesempatan gerimis ini, cuaca yang mendung di sekitar Kota Bukit Tinggi, kami Minangkabar hadir di kawasan Benteng Fordeco Kota Bukit Tinggi. Benteng ini telah menjadi objek wisata penting yang berada di pusat Kota Bukit Tinggi dan memiliki nilai sejarah panjang. Jangan lupa tonton kami terus sampai habis Minangkabar, berbagi kabar ranah Minang, memberi informasi, kabar sejarah dan informasi ya untuk para penonton semua. Pak, namun tentunya kami ingatkan lagi bagi yang belum sholat, saat menonton video ini jangan lupa sholat dulu. Karena video ini hanya berbagi informasi tentang sejarah negeri kita. Namun tujuan hidup bukan ini. Tujuan hidup kita adalah untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Baiklah, kita masuk ke pelataran awal ya. Pelataran depan lah ya, Benteng Fordeco. Benteng yang dibangun di masa periode Perang Padri. Apalagi ini sejak 1818. Belanda sudah mulai masuk ke kawasan Minangkabau ya, mulai masuk ke Kota Padang, dan saat itu ternyata sedang berkecamuk perselisihan antara kelompok adat dan kelompok agama, sehingga kelompok adat minta bantuan kepada Belanda, dan sejak 1821 Belanda makin aktif membantu kelompok adat, dan salah satu dari upaya untuk bisa memenangkan persengketaan itu, kelompok adat memberi beberapa lokasi-lokasi tanah-tanah strategis di beberapa wilayah, termasuk di Bukit Jire, Bukit Tinggi ini, di Fordeco ini. Daerah ini awalnya bernama Bukit Jire, kemudian sejak 1821 mulai muncul kesepakatan untuk memberi beberapa wilayah penting di sekitaran Minangkabau, termasuk Bukit Jire ini diberikan untuk pemerintah kolonial Belanda. Dan Belanda membangun benteng ini di masa kekuasaan Kontrolur Boer yang berada di Bukit Tinggi. Namun saat itu wakil gubernur jenderal bernama Hendrik Markus de Kock. Jadi salah satu penyebab nama benteng ini diganti dengan nama Benteng Fordeco juga karena terkait dengan penguasa di zaman itu. Namun saat pendirian 1825, benteng ini bernama Benteng Strijan, yaitu benteng perlindungan. Jadi saat itu sejak 1825 ini dijadikan sebagai basis pertahanan Belanda untuk menghadapi kekuatan Padri yang berpusat di Bukit Tinggi, Agam dan Pasaman. Dan koleksi lama yang masih ada di sini ya, diantaranya ini yaitu meriam-meriam peninggalan kolonial Belanda. Kemudian benteng ini sejak 1839 baru berganti nama menjadi Benteng Fordeco. Berbagai jenis meriam, berbagai jenis ukuran meriam masih terpajang di sini, dan ciri khas dari benteng ini dia tidak berupa bangunan utuh ya. Dia hanya berupa gundukan bukit yang ditata dan dibuat semacam cekungan-cekungan untuk tempat pertahanan. Dan juga sejak zaman Belanda di tahun 30-an, nah ini baru didirikan sebagai tempat pengairan, yaitu untuk lokasi pengaturan penyebaran air dari di Kota Bukit Tinggi yang bersumber dari daerah Agam, kemudian pusat kontrol pengairan sejak zaman Belanda di sini dibangun. Namun ini tidak terkait dengan Benteng Fordeco ya, karena Benteng Fordeco telah didirikan sejak 1825. Kemudian setelah
setelah pergantian nama menjadi Benteng Verdekogda, inilah yang menjadi terkenal sampai sekarang. Sedangkan nama Benteng Strican itu terbilang jarang kita dengar, namun itu adalah nama awal dari benteng ini. Basis pertahanan Padri yang berada di Kamang, berada di Pasaman, Bukit Tinggi, ya, Agam dan sekitarnya ini berhasil didesak mundur oleh kekuatan Belanda yang ada di Bukit Jire ini atau Benteng Verdekog. Dan setelah itu mereka mulai makin mengembangkan kekuasaannya, ya, seperti istilah orang kita ya, atau orang awak, bantu Belanda minta tanah ya. Awalnya mereka hanya berkuasa di Benteng Jire ini, di Bukit Jire ini atau di Benteng Verdekog. Namun kemudian mereka memperluas kekuasaannya ke sana, ke Bukit Malambuang, kemudian juga ke Bukit Kubangan Kabau atau Pasar Atas. Bahkan nanti Belanda berkuasa sampai ke lapangan kantin sana. Akhirnya Belanda berkuasa atas 70% wilayah Bukit Tinggi sekarang. Jadi itulah bagaimana Belanda makin mendominasi wilayah Bukit Tinggi atau Verdekog setelah mereka berhasil mengalahkan kelompok Padri. Demikian saja kisah sejarah kita tentang Benteng Verdekog ini, benteng penting Belanda saat menaklukkan Padri di bumi Minangkabau. Dari Benteng Verdekog Bukit Tinggi, kami Minangkabar berbagi kabar Ranah Minang. Jangan lupa ditonton sampai habis. Like, comment, and subscribe-nya juga kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.